Tapi apa yang terjadi, Allah Maha Kuasa atas segalanya, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Baik. Kang Emil dan saya, alhamdulillah tahun ini, insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti itu.